Berjumpa kembali dengan saya Iman di Rajanet Fotokopi. Kali ini saya akan memberikan contoh surat kuasa pengambilan BPKB. Sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk di like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial berikutnya. Ya, kita langsung saja ya. Thank you.
sudah selesai, kita tinggal print saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.